Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Diinformasikan Jalan Poros Marangkayu Morobadak, tepatnya di perbatasan Marangkayu dan Morobadak, masuk Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, di Selak Manis, terjadi jalan ambrol, ya. Jalannya ambrol sekitar 8 meter putus. Hal ini disebabkan adanya gorong-gorong yang tergerus oleh aliran air. Ya, sehingga dengan adanya hujan beberapa hari ini mengakibatkan tanah tergerus dan putus jalanan, saudara-saudara. Nah, bagi masyarakat yang mau perjalanan ke Morobadak maupun ke Samarinda dan seterusnya, diimbau untuk melewati jalan PU. Jalan PU yang ada yang melintas di daerah Perangat. Untuk daerah jalan pantai tidak bisa dilalui untuk sementara sampai kondisi yang belum bisa ditentukan. Menunggu tindakan dari pemerintah setempat untuk penanggulangannya. Demikian diinformasikan, semoga bermanfaat dan salam sehat.